sabar dong. Iya, kan. Sabar. Pertama kali Tom, oh iya, Munranaya tadi. Pertama kali dengar info Amar meninggal kapan ya, Kak? Tadi jam iya, ada sinyal. Tadi dia anaknya. Saya kan selalu memang kontak ya tiap hari ya. Lihat apa namanya kondisinya seperti apa itu pasti dikabarin sama sama Aditya. Dan tadi sempat dia WA, mama henti jantung, sekarang sedang dipompa. Aduh, saya sampai udah nggak taunya nggak lama lagi mama udah nggak ada. Udah lama saya nggak nengok lagi karena saya sedang syuting, jadi saya nggak sempat. Udah lebih dari 2 minggu sudah. Terakhir saya kesini sama teman-teman sama Yeni, sama yang lain-lain, sama Nini Karin, Ratna, Yayang, Yati, kita nengok kesini. Ya itu saya terakhir. Terus saya nggak sempat lagi kesini karena saya syuting. Jadi saya cuma tolong update ya mengenai mama, tapi tiap hari Aditya dengan ininya pasti WA ke saya, mama begini, dan terakhir mengatakan bahwa mama mau dipindah ke ruang biasa. Dan karena sudah tiap hari cuci darah ya, ini yang terbaik buat Mbak Rima ya, karena Mbak Rima itu teman dekat saya, dimana ini tuh baik sekali orangnya, sangat periang. Tante mungkin sebagai sahabat dekat dari mendiang Tante Rima Wulandi, banyak kenangan pastinya yang paling teringat. Buat saya, dimanapun, kapanpun selalu teringat, karena dia baik sekali orangnya, humble. Sama siapa saja dia selalu menegur siapa aja, orangnya sangat ramah gitu. Jadi ya tahu ya, saya berat sekali. Ibu, kondisi Tantarimah sendiri pada saat Tantarimah diwati muda seperti apa? Yang terakhir itu memang dia sudah tidak bisa apa-apa ya. Ketika sebelum dipindahkan ke sini, ke RSPAD, kan sempat dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Di sana masih sempat kadang-kadang saya suka panggil lain gitu. Terus saya bilang, saya dia oh, tapi nggak jenis ya gitu, tapi ada reaksi. Iya, ini yang terbaik buat Mbak Rima kan. Tapi yang pasti saya ditelepon sama Aditya hari Lebaran ketiga, dia mengatakan, Tante, Mama masuk rumah sakit. Besoknya langsung saya berangkat langsung ke rumah sakit, saya besuk beliau. Terima kasih ya.